Welcome back to Pastor Vlog. Okay, hari ni Pastor tak buat vlog. Hari ni Pastor nak unboxing. Pastor beli dari Watson dan DIY. So, jom tengok. Okay, kita ada satu, dua, tiga, empat, lima dan 6. Okey. Kita guna, so kebanyakannya bar makeup. Ni semua dari saya. Ni 5 saja, tapi ada belian RM8. So jom kita unboxing satu persatu. Okey, jom. So jom kita barang pertama kita akan ambil apa ni, Daisy makeup brush. Jom. Ini gunting di sini. Warna ni. So harga dia je. Yang ni saya beli kat DIY. Dah tulis pun dekat DIY. Okay. Ada 2 receipt. Okay. Yang Daisy tu harga dia RM3.90. Kita unboxing yang dari DIY dulu. Seterusnya saya beli 3 DIY, 3 Watson. So next kita akan unboxing dulu. Beli 2 sebab saya beli blush apa ni, makeup punya apa ni, pipi ha, macam bedak-bedak. Jom. Dia ada plastik sesungguhnya. So ini warna, first warna peach, second warna putih. Ish, susahnya nak ambil. Tak boleh. Ni powder for makeup, power puff for makeup. So kita nak beli bag dia tak mana. So itu harga dia RM2.50 sahaja. Okay, and last barang dari DIY, yang ni bukan barang makeup, cuma ni barang apa ni, kunci mangga. Kita beli kecil untuk adalah rahsia. Kita buka tu. So ni dia warna hitam. Dia bagi 3 kunci. So itu je, ni biasa je. So kita akan yang tu harga dia, padlock tu RM2.50 juga. So total saya beli dari Mr. DIY sebanyak RM8.20 saja dan baki RM41.70. Okay, boleh tengok. Okay, next kita nak ni kotor saya rasa. Nak tak kat pipi ni. Tak dalam ni balik. Okay, next kita akan unboxing dari Watson. So barang pertama kita beli scalp. Yang ni mahal gila. Taklah, ni tak mahal, ni RM4.80. RM4 je. Tutup balik. Kita nampak sangat lah. Saya rasa lah, betul lah, RM4.80. Tak nampak sangat. So yang ni je kita buka. Saya tak pernah guna ni. This is fine.
Bagi sikit je. Sebab kat ni dia bagi berapa ni? 7 cukup. Dia bagi 7 je. Sikit je. Sebab ni murah kan. Sikit je lah. Letak balik. Sebab benda yang bila kita perlu je kita guna. Simpan balik. Macam mana nak simpan? Okay. Ini Roxanne RM4.80. Next, kita akan unboxing. Ini saya kata yang yang bedak-bedak macam tu kan. Sebab bila kita nak bikin duri, muka kita ngantuk. So, kita pakai lah benda ni. Ada gambar punya. Jom unboxing. Ni harga dia. Sekejap. Lagi jauh. Belas-belas lah. 14. Bukan 14. RM13.14. Betul tak? Betul tak? Betul lah. RM13.14. So, ni barang dia. Ni mana? Kita beli ikut kita beli W. Sebab sesuai dengan kita ni kod dia. Susah ni. Kau biarkan je. Saya tak cantik nanti. Dah buka macam ni dah. Lantak lah. So, jom kita tengok. Macam ni. Wow. Dia cermin. So, dia bagi juga dah ni. Ni, yang ni spare je. Yang ni kita guna yang ni dulu. Tapi warna putih. So ni Watson blusher ni pun murah. Bukan murah, RM13.14 je. Sama je harga dia. So total saya beli kat Watson adalah berapa ringgit? RM31.10. So baki saya adalah RM8.90. Okay. Kita akan buka yang ni. Jom buka ni. Sakit. Jom buka ni. Buang sampah dengan kod-kodnya. So ni lah benda dia. Sekejap. Ni si kod. Tak tahu lah benda masa dia. Yang ni dia bagi tak? Saya tak bagi. Entahlah guys. Okay, tak bagi. So memang patutlah kita beli yang ni. Ni kita boleh pakai-pakai. Macam tu je, simple. And itulah barang-barang yang saya beli tadi. So, itu sahaja untuk video hari ini. Thank you. That's all. Thank you for watching the video.